memantau tempat tawon atau madu di salah satu hutan di Desa Tompok Bulu, Kecamatan Liburang, bersama dengan para pemburu tawon. Ini dia adalah orang yang sangat berpengalaman dalam hal pengambilan madu di alam lepas, bersama dengan timnya lagi proses pengambilan bahan untuk dijadikan sebagai alat untuk naik di atas. Lagi proses pembuatan bahan untuk digunakan sebagai alat mengasapi sarang tawon. Ini lagi perakitan bahan baku yang digunakan, ada bambu, ada daun kenau yang lagi dirakit untuk mengasapi indukan tawon untuk meninggalkan sarangnya. Ini disaksikan secara bersama oleh beberapa tim pemburu dari Desa Tompok Bulu, Kecamatan Liburang, Kabupaten Bone. Terima kasih untuk sementara. Ya, selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Ini lagi proses pengasapan untuk pengambilan madu di hutan, lagi proses untuk naik di atas karena kita lihat tempat madunya berada di ketinggian kurang lebih 10 meter di atas permukaan tanah yang berada di pohon kemiri. Ini lagi berlangsung untuk sampai ke atas dengan membawa alat yang bisa mengeluarkan asap untuk mengusir indukan tawon. Proses pemerasan madu dari sarangnya. Ini dia betul-betul asli, tidak diragukan. Bisa kita saksikan bersama. Lagi dikerjakan oleh tim yang bertugas khusus untuk melakukan pemerasan atau mengambil madunya. Ini sangat kental, sangat original, asli, tanpa campuran sedikit pun. Terima kasih.